Sedikitnya 10 orang Palestina tewas dalam serangan dan serangan Israel di beberapa kota di bagian utara tepi barat yang diduduki, kata juru bicara Bulan Sabit Merah, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Dua warga Palestina tewas di kota Jenin, empat lainnya di sebuah desa di dekatnya, dan empat lainnya di sebuah kamp pengungsi di dekat kota Tubas, kata Ahmed Jibril dari Bulan Sabit Merah. Badan itu menambahkan bahwa 15 orang lainnya mengalami luka-luka. Dilansir dari AFP, tentara Israel mengatakan pada Rabu pagi bahwa mereka melakukan operasi untuk menggagalkan apa yang mereka sebut aksi terorisme di Jenin dan Tul Karem di tepi barat bagian utara. Operasi ini dilakukan dua hari setelah Israel mengatakan telah melakukan serangan udara di tepi barat yang menurut otoritas Palestina menewaskan 5 orang. Kekerasan di tepi barat telah melonjak bersamaan dengan perang di Gaza, dengan lebih dari 640 warga Palestina terbunuh oleh tentara Israel dan pemukim sejak serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober menurut penghitungan AFP berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina. Sedikitnya 19 warga Israel tewas dalam serangan Palestina selama periode yang sama, menurut para pejabat Israel.